Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kalau keinginan orang tua di luar batas kemampuan anak, ya enggak wajib dipenuhi. Ya. Orang tua punya keinginan, tapi ternyata kita belum bisa mewujudkan apa yang diinginkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi enggak wajib bagi si anak untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya kalau itu di luar batas kemampuan si anak. Ya, misalnya orang tua punya keinginan berangkat haji atau umroh. Ya, kita aja belum. Iya. Tapi kita punya keinginan kuat untuk mewujudkan itu di saat ada kelapangan harta. Ya. Nah, kalau belum mampu, ya gugur, enggak ada keharusan. Itu bukan termasuk nafkah yang wajib untuk orang tua. Ya. Bukan primer, tapi sekunder. Ya, yang sekunder itu ya bukan hal yang wajib bagi anak untuk apa terhadap orang tuanya. Yang wajib adalah yang kebutuhan primernya orang tua. Ya, adapun sekunder yang lain-lainnya ya, walaupun dia punya keinginan tapi sifatnya sekunder, hukumnya enggak wajib bagi si anak memenuhi kalau enggak ada kemampuan. Jelas? Barakallahu fikum. Ya. Hadza siratun mustaqim.